Ini adalah jam yang real untuk cabaran 2. Dan cabaran 2 ni bagi semua generasi adalah cabaran untuk kita familiar dengan bahasa. Betul. Wah. Bahasa. Kumpulan jalan. 3, 2, 1. Okay. Ini adalah generasi boomers. 3, 2, 1. Boom. Dia request eh? Dia request. Mana ada peserta habis cakap lagi. Oh, tak apalah. Peserta kita ni. Sebab dia pandai. Alright. Kita masih bersama dengan Gen X. Ini adalah cabaran kedua kategori bahasa. Maaf saya panas. Barangkali menopause. Okay. So ini adalah kita macam suruh diorang teka logat-logat slang-slang ni apa semualah. Dan kita masih bersama dengan Gen Y. Yes. Go Millennia. Bersama dengan generasi Z. Gen Z. Macam mana? Awas. Kenapa tadi tak bincang? Okey, bincang sekarang. Sekarang. Kita pergi kalau nak buat intro kita. Sekali lagi. Okey, sekali lagi go. Zuz. Awas. Mereka mengingatkan saya zaman universiti. Alright. Cabaran kedua adalah cabaran bahasa. Kalian akan nampak perkataan-perkataan di skrin. Lepas tu bagi tahu kami apa maksud dia. Tema pertama adalah maksud perkataan. Jom kita teruskan dengan soalan pertama. Soalannya, apakah maksud perkataan ini? Jerang air. Maksud jerang air. Ha. Tanah air ya. Jawapannya? Masak ais. Maksud jerang air apa? Masak air. Yakin? Okay. Jerang air. Maksudnya? Masak air. Okey, Ken. Masak air. Masak air. Lock itu. Jawapan dia. Jawapan. Masak air. Betul. Ini kita ni uncultured. Alah, buat aku tanya sini. Ini jawapan ke sini. Tak, masak air. Eh, 3, 2, 1. Boom. Sama saya bercakap jerang air tu. Dia kata tanah air. Tanah air. Tanah air. Tanah air. Ya, okey. Tapi jangan terlalu yakin sangat sebab ini adalah perkataan yang kedua. No. Okey. Bongok. Bodoh. Lembab. Lembablah. Sabar. Dilarang mencar. Okey. Tiga kali kau bawah. Alamak. Buat ana. Apa maksud ni? Kau ana. Maksud no-op ni? No-op. Apa maksud no-op ni? Apa no-op? Pak Syed? Oh, tak tahu lah. Loi, lim. Lim. Bahasa Melayunya? Tak cool lah. Tapi tak orang cool. Takkan tak tahu macam mana? Noob ha? Ini kan perkataan-perkataan kita. Faham? Macam kau faham, Zab? Tapi cepat dalam penerangan perkataan kau ni. Noob lah. Kau ketinggalan zaman kan? Boleh perkataan macam tu kan? Mungkin nak cek, nak lock ketinggalan zaman? Ketinggalan zaman, confirm eh? Ketinggalan zaman? Boleh tukar tak? Boleh tukar. Apa? Jahil. Jahil? Jahil! Jahil lah. No. Itu korang. Abu. Newbie itu datang daripada bahagian perkataan newbie. BBNU tahulah budak baru. Itu dimasukkan, diambil daripada perkataan newbie. Okeylah. Faham eh? Itu pun tak tahu. Alah, kau faham. Okey, jangan kesemua. Okey. Penyang. Kan kita tu tunggu. Tak hari. Okey, masuk perkataan seterusnya. Skibidi papa. Memang kalah. Skibidi. Mengarut. Mengarut. Kita lock jawapan mengarut. Mengarut. Jawapannya, Mas Zain? Skibidi. Soalan tu bodoh dah. Ha? Bodoh. Okey, lock ke jawapan tu? Bodoh asyik. Dumb. Skibidi toilet, skibidi toilet. Apa? Kak Yanti? Teruk ke? Teruk. Nak lock ke teruk? Teruk ke? Elok. Teruk. Boleh lah. Bukan tak payah teruk sangat. Prank. Toilet. Itu ke yang... Apa yang prank? Prank. Apa maksud prank?
Lok eh, prek. Jawapannya adalah teruk. Tak, jawapannya adalah teruk. Bukan jamban. Oh, bukan jamban? Ya, itu cerita. Bodoh-bodoh. Teruk-teruk. Mana ada? Dia mana ada? Dia pakai... General dia tukar-tukar. Okey, 300 bantahan. 10 kali bantah. Mengarut betul jawapan tu. Dia teruk-teruk. Tak boleh mengarut. Tak boleh. Mengarut-mengarut is nonsense. Betul. Saya tak benar dengan Gen Z cakap skor ni KBD. Gen Z cakap jawapan dia betul kan? Betul. Betul jawapan mereka. Tak apa, kita Gen Y. Kita humble. Salah. Okey. Tengok ni. Apakah nama lain bagi perkataan ini? Besi berani. Takkan tak tahu. Magnet ke? Magnet. Betul ke Zam? Magnet ke? Magnet. Nak magnet. 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 Belum lagi. Sama. Still magnet. Magnet. Use? Magnet. Magnet lock? Magnet. Haa, ikut lah. Magnet. Magnet lah. Pak, muka dia orang pandang kita macam benda soalan orang. Kan? Jawapannya? Betul. Yang senang sangat. 3, 2, 1. Boom. Yang senang sangat. Yang susah sangat pun dia hina kita. Tak tahu. Macam mana? Yes, betul. Magnet. Berani ke magnet? Sebab my dad pernah bagi tahu. Yeay. Okay. Yeay. 1, 2, 3. Yes, soalan seterusnya. Apa maksud kepada perkataan bocah? Alamak. Macam Indonesia punya ni. Betul. Bawa basah. Bocah. Nak buah. Bocah. Bocah. Nak buah. Nak lock ke? Nak lock ke? Baby ni budak kanak-kanak. Nak lock yang mana satu? Rasanya budak-budak kecil. Bocah. Anak buah. Anak-anak. Kanak-kanak. Kalau bahasa Jawa, budak. Kalau lah. So, nak lock lah. Itulah saya bukis. Bang, kau apa pula? Bang, ni nak lock. Ikut je lah tu. Budak. Budak eh. Okey. Budak kecil. Bocah. Nak lock yang mana ni? Bukan ni macam kau macam buat-buat. Acah-acah. Pandai kau ni bocah tu. Okey, acah-acah. Nampaknya dia orang dah mula berpecah. Bocah. Budak kecil, budak acah-acah. Budak acah-acah. Oh, sebab dia cah, dia budak acah-acah. Budak acah. Okey, kita tengok pada keputusannya. Jawapannya adalah budak. Betul. Power. 3, 2, 1. Kami ambil turn. Ambil masa. Okey, faham. Generasi ni memang nasib dia baik. Nasib baik. Tiba-tiba, perkataan Jawa orang jauh. Yes. Jawa. Apa yang Azam cakap tadi? Azam. Dalam 3 orang setan dan pisang, 2 busuk. Pakailah yang elok ni. Mana tahu ingat bocah tu. Sekali lagi kita nak ingatkan. Okey, kita ikut Azam lah. Okey, masuk bagi perkataan seterusnya. Jerayawara. Yes. Mana tahu jawapan dia, eh? Cikgu. Apa? Siapa dia? Ya. Tandas. Aku yakin. Kita dengar ke tadi ni? Ada dengar ke? Sebab yakin sangat. Ya, saya dah ada orang dalam. Jerayawara. Oh, pemain sepak balik ke? Saya rasa banting rasa jerai puara ni. Kak Ana dah nampak macam ke dapur dah ni. Aku memasak. Apa jerai juara? Banting. Abang Syed, Profesor Syed. Banting ke billboard? Banting billboard? Kak Ana? Macam sandiwara. Sandiwara, okey. Sandiwara. Lock semua jawapan tersebut. Adakah betul ataupun salah? Oh my god. Okey, saya tahu. Okey. Apa? Konsep? Okey, kita lock. Kita nak lock. Akak rasa? Tak tahu. Akak rasa tak tahu. Abang. Ambil yang tahu je lah. Ambil yang tahu. Bang, cabaran dulu ni macam tak function sangat. Siapa? Power je. Okey. Saya tak ada cakap. Konsep ke? Persembahan. Konsep ni lah. Kata dah study sangat. Study. Kata dah macam-macam dah baca buku Kamus Dewan Bahasa Pustaka lah. Ini betul? Jelajah. 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 Bahasa orang putihnya? Tanya bahasa putih, kita terlalu. Jelajah. Kau tak nak berfikir. Penat. Jelajah, eh? Jelajah. Kita tengok apa yang betul. Roti. Yeay. Go. Sebagai partner yang baik, saya betulkan. Okey. Jerayawara. Okey.
confident je. Apa ni? Kenapa jeraya marah adalah tanda? Kau macam nak jipu-jipu kita ni, sambutan. Yang kau percaya orang lain, kenapa? Jangan percaya pada saya, ini dah matang. Jangan percaya generasi lain. Siapa yang beritahu ni? Dia buka kerja hijau tu. You buat balik gaya you confident tadi tu. Yes. Mana tahu jawapan dia, eh? Cikgu. Apa? Apa dia? Ya. Yeah. Tanda. Ini tahu jawapan. Tengok balik. Haizam. Dia percaya Haizam? Ya. Yeah. Generasi yang banyak membangkang tu. Okay. Okay, seterusnya kita ada merarau. Tantas. Macam merayau. Macam merayau, betul. Macam merayau. Okey, log. Kenapa kau tangan dua-dua macam tu? Dia merarau macam tu. Merarau macam tu, faham. Macam mana ni? Merayau. Merayau. Senang betul, eh? Lock. Okey, lock tu. Ikut je, Azam. Ini bahasa istana. Merarau. Menggagau. Menggagau. Weh, lama tak dengar menggagau. Dinner, eh? Oh. Merarau ni minum petang. Lagi apa? Ah, dia ada gabi. Gabi tu apa? Tanya orang. Gabi tu apa? Gabi tu? Bukan gabi. Merarau ni. Mana satu? Pak Nen nak yang mana? Dinner ke? Saya rasa. Minum petang ke? Minum petang je lah. Merarau. Ini saya dah. Ini macam ada orang pernah cakap saya ni. Apakah? Ya, gabi, merarau. Tadi pun cakap. Makan tengah hari. Makan tengah hari. Ini Jawa juga. Ha? Jauh ini. Tak, ini. Open University. Open. Ini jawapannya. Lunch hour. Ciao. Oh, Azam makin tak. Azam, what happened to you? Ya, aku dah cakap dah itu kan. Makan tengah hari, merarau lah. Makan tengah hari. Lambat sikit, lambat sikit. Itulah. Kita tengok kat mana dia yang merayau yang masa tengah makan tengah hari. Kan kau tak tahu. Jangan. Wow. Benda-benda tu macam tahu. Merarau makan tengah hari. Jauh. Jauh sangat. Merarau pula. Ya. Ya, merarau. Jom merarau. Macam jom merarau. Jom merarau. Bukan tadi you buat. Dia kata meraba juga. Tak. Bukan. Meraba? I macam pelik. Kenapa merarau tu maksud dia? Kita biarkan orang nak cakap. Kan? Weh, jom merarau. Tapi kenapa tak cakap tadi? Nanti aku suka tengok. Tapi tak apa-apa dia ada. Ada pokok. Saya rasa dia merarau. Betul ke merarau? Rosakkan rambut dia. Rosakkan rambut dia. Takut ni kan? Kenapa tu nak layak? Kita ke perkataan seterusnya. Apakah maksud bagi Kirana? Kirana. Bukan Kinrara. Kirana ni pentingnya jadi adik saya dulu mak saya cakap. Okey. Nanti tiba keluar dia lelaki. So tak boleh pakai Kirana? Kirana. Okey, okay. Kenapa tak boleh pakai Kirana? Maksudnya apa Kirana? Kenapa tak boleh pakai Kirana? Kena serahkan kenapa ada cerita tu dah betul. Cerita tu dah betul. No, I don't like your gender. So apakah maksud Kirana tu? Kirana. Oh, tu saya Kirana. Kirana. Tapi Kirana tu sih maksudnya apa? Siapa jawab? Apa jawabannya? Siapa jaga gagak untuk Kirana? Bahasa lama ni mencarut. Cantik ke? Nak lock ke tak nak? Cantik. Masa dah habis, hampir tamat. Cantik. Lock ke tidak? Oh, jelas cantik. Jelita cantik. Cantik jelita. Mak saya memang tak letak Kirana. Tak cerita langsung pasal Kirana. Bukan ada drama nama cinta. Drama dia. Faham. Okey, maknanya racun. Racun. Ada hint. Dia adalah apa maksud Kirana? Kecantikan, kesempurnaan. Nak cantik ke nak sempurna? Kirana. Sempurna. Kita ambil sempurna lah. Kita ambil sempurna. Sempurna. Kita ambil sempurna. Aduh, betul-betul tim ni nampak bersatu hati. Dan untuk jawapannya adalah cantik sebenarnya bukan sempurna. Patutnya ambil kecantikan tadi, bukan kesempurnaan. Cantiklah. Betul. Sebenarnya pun cantik. Jangan pesimis. Kita tak cantik tu sebenarnya racun. Faham. Jen, you patut tahu tak? Kita betulkan jawapan racun tadi tu betul. Cantik ni racun yang kurang, eh? I tahu. Sebab aku cantik. Yes, racun kan? I tahu. I'm very poisonous to the society. Yes! Mesti you faham. It's giving. Oh, you. Azan ke sikit. Very mindful. Yes! Very mindful. Wanita. Cantik. Betul lah tu wanita. Leka je! 1, 2, 3! Siapa yang mak teka je? Dia yang cakap. Dari tadi dia dah cakap cantik-cantik. Ini claim pula. Mak teka je. Dia yang jawab. Tak apa, satu grup. Okey je. Aku dengar, Kak. Kita memang dia yang jawab. Mak teka je. Kerana ke jantik?
cantik. Okay. Kita akan perkataan seterusnya sesuai. Kami akan bangkit. Ah, betul. Perkataan seterusnya sesuai untuk anda. Apakah maksud dia Lulu? Delusional. Delusional. Okey. Dah sekarang selalu pakai. Oh, zaman dulu-dulu. Lock ke tu? Kerana gelap aje lah kan. Tapi apa saya masih tahu? Profesor Syed. Delulu? Ini budak-budak ni. Budak-budak skibidi. Dah sekarang pakai skibidi. Budak skibidi pakai delulu ni. Locknya adalah? Oh, kita belasah je lah ya. Okey, delulu maksudnya ialah... apa nak digoreng? Sombong. Sombong. Okay. Memang betul belasah. Okey. Oh, delusion. Delusional. Apa ni? Halusinasi. Pernah dengar. Kita banyak halusinasi. Halusinasi. Nak lok yang mana ni? Okey, sila open. Perangan lah. Perangan dalam bahasa Melayu dia. Ataupun? Delusional. Delusional. Nak tahu? Apa? Crack. Maksud abur. Apa maksud abur? Kerana? Kerana memang biasalah buat benda ni. Abur. Itu India. India, kita suka berbelanja. Boros. Boros. Bersepah. Kau betul nak diorang kalah ni? Aduh. Apakah maksud abur? Abur. Adakah dia abur? Abur. Bukan, ini bukan untuk kita berborak ya, Mas. Bukan, saya tak tahu. Saya tanya kepada benda yang ada kat saya. Abur. Dah jawab belum benda tu? Belum sama. Saya tengah confused. Abur. Okey. Gen Y pun tahu lagi. Apa yang nak lock? Apa-apa jawapan dia? Dia bukan habuk, debur. Apa debu? Tak nampak dekat tu. Okay, kita ambil debu. Debu. Jangan pandang-pandang. Use pandang sikit. Okey, pandang sikit. Abu tu adalah abu tapi seni. Abur tengok Malia menggoreng jawapan. Abur tapi seli. Dia okay. Macam sikit lagi hangus. Sikit lagi sibuk. Wow. Jadi, apa kesimpulan kau, Yung, daripada abur yang seli tu? Buah. Okey, abu yang seli tak adalah buah. Buah. Ya, cakap. Lok buah. Jawapan buah daripada Gen Z. Ini memang dah boros. Wah, hebat lah, Sek. Okey, kita ada seterusnya. 3, 2, 1. Boom. Kana. Lambat lagi. Okeylah. Perkataan seterusnya adalah asbak. Asbak. Ini Hindi adalah dia sinonim dengan lelaki. Asbak. Yang suka tidak menjaga kesihatan. Oh, merokok. Oh. Apakah maksud asbak? Apa tu? Apa? Asbak. Ashtray. Lock ke? Lock. Asbak. Adakah kalau dia? Asbak. Asbak. Tidak asbak. Hmm. Kita bagi hint yang sama, kita bagi pada Abang Mazi tadi. Apa? Okey, Abang Mazi tadi hint dia adalah? Ini adalah lelaki. Lelaki ni tabiat dan memerlukan benda ni. Tempat abuk rokok. Kalau tempat abu rokok ataupun dia akan sebab kalau asbak ni tak ada masa dia merokok. Dia bahasa Melayu. Ya. Asbak. Mudah betul Gen Z ni. Asbak sebab. Okey. Perkataan seterusnya Majnun. Majnun ni gila. Lelaki. Bukan. Suami. 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 Yakin suami anda Majnun? Lailah Majnun. Gila.
Laila Majnun. Nak lockkan yang tu? Cerita Laila Majnun tu bukan gila. Laila Majnun. Bukan yang tu ke? Ya, betul. Laila Majnun. Laila adalah Laila. Laila. Majnun tu si gila kan? Lebih kurang. Kan? Kita lock eh. Kita ikut jawapan yang ada nampak eh. Kita ikut lock lah. Ikut lock. Ikut lock ya. Ni Laila Majnun gila. Crack. Gila. Ini betul. Ini betul gila. Ini jawapannya betul. Okey, nama baik. Nama baik. Satu. Betul ke Hin tu nanti salah lagi? Saja dia bagi. Oh nak bagi pun dia marah. Nak Nahin ke Nahin ke? Macam biar Nahin, Hin. Kalau Hin dah dapat tahu jawapan terus biang lah. Keladi. Biang keladi. Yang lala. Dia warna-warna yang cantik. Oh. Pelangi. Pelangi ke? Biang lala. Ini bahasa klasik ke? Bahasa klasik? Ya. Biang sebab tak ada budak Gen Z panggil benda ni biang lala. Biang lala lah kita. Bangladesh. Biang lala eh. Biang lala. Apa lagi? Biang, saya pun tak nak dengar. Kau banyak tak perambi apa? Okey, hint dia adalah benda ni cantik. Bukan. Tak ada orang cakap macam tengok tak cantik. Dah mana saya. Okey. Wanita. Wanita. Mutiara. Yang lala dengan macam orang luar yang masak. Lari. Orang luar yang lari. Tak masak. Mana yang dalam tu? Yang biang. Dalam tu? Ni biang. Itu biang. Ya. Lala. Ya. Yeah. Okey, biang tu kita biarkan. Larian. Biang tu jadi apa? Ya. Jawapan. Apa dah betul? Pelangi. Langsung tak ada kena-kena dengan apa yang orang cakap tadi. Bahasa apa? Ya, betul. Lain macam apa? Pelangi. Biang. Biang lala. Biang lala. Ah, ui. Oh, biang lala. Sebab tahu dah pelangi kan? Perkataan yang terakhir. Outgar maksud sus. Adakah ini generasi kita? Sus. Kalau sebut lain. Sus. Suspicious. Suspicious. Wow. Sus pun tak tahu. Sus pun tak tahu. Sus. Suspicious. Suspicious. Lock. Lock. Ah, lock lah. Tak ada perkataan keluar itu jawapan daripada mereka. Jawapan sebenar adalah. Adalah. Curiga. 3, 2, 1. Boom. Sus diambil daripada perkataan suspicious iaitu curiga sesuatu yang nampak pelik. Kau ni macam something yang sus. Ya, sus. Cakap kau tak pernah burak-burak dengan budak-budak. Aku sus diorang ni boomers. Sebab maknanya aku tahu. Yeah. Nampak apa, Din? Nampaknya ke semua generasi tidak mampu untuk menguasai bahasa istana. Tahu. Bersama yang kedua. Sampai. Aku pelasa. Okey. Isabella. Pelasa gula madu. Jawapannya? Isabella. Isabella. Dah ke? Satu, tiga. Azaz. Okey, penyanyinya? Azu. Kau murah. Jawapannya adalah. Jawapannya adalah. Generasi Showdown. January.